Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzala al-kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan lil muttaqin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menurunkan kitab, yang telah menurunkan Al-Quran Karim sebagai penjelasan untuk segala sesuatu dan petunjuk orang-orang yang bertakwa. Wa ashhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada yang berhak disembah, tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita melainkan hanya Allah SWT. Dialah yang memiliki segalanya, dialah pencipta langit dan bumi, dialah penguasa dan pengatur alam semesta ini, dan kita adalah makhluk ciptaan. Dialah yang benar, dialah yang menjelaskan segala sesuatu dengan detail untuk hamba. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Dialah yang jujur, dialah yang terpercaya dalam segala hal yang dia sampaikan. Semoga salawat Allah dan salamnya senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan untuk seluruh pengikutnya yang setia. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, apakah kita berbahagia dipilih oleh Allah menjadi seorang yang beriman? Apakah kita bangga menjadi seorang muslim? Atau sebagian di antara kita ada yang ragu, bahkan bingung dengan agama, merasa Islam ini benar, sebagian merasa ajaran-ajaran Islam itu tidak toleransi, sebagian merasa bahwasanya Islam yang dia peluk tidak rahmatan lil alamin. Sehingga ada yang berpikir untuk merombak agama Allah. Ada yang berpikir untuk merevisi agama Allah. Bahkan ada yang berpikir untuk mencari pilihan lain dari agama. Ahibati fillah, nikmat hidayah sebagai seorang muslim adalah karunia Allah, karunia yang sangat agung. Kita tidak seperti binatang yang hanya berpikir makan, minum, uang kotoran, memuaskan nafsu. Dan kita tidak percaya kepada benda-benda yang disembah dari selain Allah. Karena ada sebagian manusia yang menghambakan dirinya kepada pepohon. Ada yang mencari pesugihan di gunung dan di dalam gunung.
ada yang takut kepada hal-hal yang seharusnya dia tidak takut kepada. Karunia Allah ini, Allah ingatkan kepada kita agar kita bersyukur. Di surah Al-Hujurat ayat 17, Allah ceritakan tentang sebagian Arab Badui yang datang, yang seakan-akan Islamnya dia itu adalah perbuatan baik dia kepada Islam. Aku ini jadi Islam, berbuat baik sama Islam, bahkan mengungkit-ungkit hal itu kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan, yamununa alaika an aslam, qul la tamunnu alaiya Islam. Mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka kepadamu bahwasanya mereka telah masuk Islam, menjadi pendukung Nabi SAW, sehingga merasa telah berbuat baik kepada Nabi SAW. Lalu apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka, kalian jangan mengungkit-ungkit masuk Islamnya kalian kepada aku. Barilah yamunu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Tapi sejatinya Allah lah yang telah memberikan karunia kepada kamu. Allah tuh yang ngasih karunia kepada kita, sehingga kita bisa dapat hidayah. Ini Allah yang ngasih. Kalau kalian benar dalam keimanan kalian, sebagian di antara kita pura-pura beriman atau terpaksa beriman, atau memang begini adanya lahir dalam kondisi muslim, merasa agama ini hanya warisan belaka yang mungkin dia bisa ganti tatkala dia mati. Di ayat 7 di surat Al-Hujur, Allah ingatkan kepada kita agar kita tidak ujub dengan ibadah kita, agar kita tidak ujub, tidak bangga, tidak terheran-heran dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita bisa sedekah puluhan juta, kita bisa sholat tengah malam, kita bisa berangkat haji berulang tahun, berangkat umroh, membangun sekolahan, membangun masjid. Kadang-kadang sebagian di antara kita bisikan-bisikan untuk merasa bangga dengan agama, sehingga lupa kalau ibadah yang kita lakukan itu karunia Allah sama kita. Bukan kita berbuat baik sama Allah, bukan. Allah katakan, walakinallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Tapi Allah lah yang menjadikan iman itu indah di diri kami. Allah yang bikin kita suka bangun malam, itu Allah. Allah yang bikin kita istiqamah, Allah menghiasi hati kita dengan keimanan, kita jadi suka berpikir, kita jadi bisa menundukkan pandangan kita, kita bisa bertutur kata yang baik. Itu Allah yang bikin. Kita bisa gak suka dengan kekufuran, melihat kekufuran benci, melihat orang-orang menghambakan dirinya kepada selain Allah, kita gak suka. Itu Allah yang kasih kepada kita. Lihat kemaksiatan, lalu kita bisa berkata, a'udhu billahi min dzalik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari itu. Itu Allah. Kita lagi gak suka dengan dosa-dosa yang remeh, Allah katakan ulaika humur rasyidun.
Mereka adalah orang-orang yang Allah kasih petunjuk, orang-orang yang Allah pilih, dan dalam semua hal Allah yang berbuat baik sama kita. Allah katakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian itu berbuat baik kepada diri kalian sendiri, kepada tubuh kita, kepada jari-jari kita, kepada kedua mata kita. Wa in ahsantum, kalau kalian berbuat buruk, keburukan itu akan balik kepada diri kalian. Di surah An-Nur ayat 21, Allah mengingatkan kita وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Kata Allah, andai kata bukan karena karunia Allah kepada kalian, andai kata bukan karena rahmat Allah kepada kalian, enggak ada satu pun di antara kalian yang jadi orang baik. Selalu kita bisa sholat itu karena karunia Allah. Kalau bukan karena karunia, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak ada yang suci satu. Lalu Allah mengatakan, walakinallah yuzaki man yasha. Allah SWT, tapi Allah yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Allah yang menyucikan. Maka jemaah rahimakumullah, merasa sok suci, itu berarti antum tidak suci. Allah mengatakan, fala tuzakkum anfusakum. Kalian jangan suka nyuci-nyucikan diri kalian. Huwa a'lamu bikum. Allah tuh lebih tahu siapa yang bertakwa kepada kalian. Ya ma'a rahimakumullah, bagaimana kita tidak berbahagia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah, nikmat mengenal apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan, dan kita bisa melakukan. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Ada banyak agama yang diakui di muka bumi ini. Ada banyak agama yang diakui di negeri kita, tapi yang diakui di sisi Allah hanya satu. Di surat Ali Imran ayat 19 Allah mengatakan, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Agama itu Islam. Lainnya bukan agama. Lainnya hanya buatan manusia belaka, atau agama yang pernah Allah turunkan kepada mereka lalu diubah, dimodifikasi oleh mereka, akhirnya menjadi agama yang menyimpang. Semua agama tidak akan diterima di sisi Allah. Di sisi Allah kita bicara, kecuali agama Islam. Di ayat 85 dari surat Al-Imran, Allah mengatakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, yang mencari agama selain Islam, karena kita lihat ada orang-orang yang mungkin mencari agama, mencari Tuhan, kemudian
dia memeluk selain Islam, falayyubbalami, maka tidak akan diterima dari dia. Dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Walaupun di dunia hidup bergelimang harta, hidup di dunia nyaman, dihormati dan dihargai oleh orang, tapi Allah sudah tetapkan semuanya untuk kecuali Islam. Dan orang itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Rugi ya. Dan kalau beramal sepanjang hidupnya tapi tidak di atas Islam, Allah katakan, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhul yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah, amilatun nasibah. Dia beramal sepanjang hidupnya lelah, tasla na'un hadith, dia masuk ke dalam neraka yang panas. Semua agama selain Islam Allah tolong. Saya tatkala orang beliau lahir besar sampai tua beribadah tapi kepada selain Allah, Allah sebutkan tentang nikmat ini, nikmat Islam. Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, di surah Al-Ma'idah ayat 4, potongan dari surah Al-Ma'idah ayat 4. Allah mengatakan, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa akmaltu alaikum ni'mat, dan Allah lengkapi nikmatku atas kalian. Allah, nikmat Islam ini subhanallah, tidak ada ajaran yang lebih mudah dari ajaran Islam. Kalau antum lihat sebagian agama, mungkin rasanya agama kita mudah. Antum bisa baca buku mereka, semua agama sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berat. Kalaupun ada yang memudah-mudahkan, waraditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho kata Allah, Islam agama kalian. Jamaah rahimakumullah, ada sebagian orang yang ingin menutupi cahaya Islam. Dan jangan sampai kita menjadi oknum-oknum yang membuat cahaya Islam itu redup. Padahal cahaya itu tidak pernah redup. Tapi kita yang menutupinya. Anda bisa lihat lampu ini di atas. Lampu ini terang. Tapi kalau Anda buka payung, itu tidak akan kelihatan dengan cahaya. Cahaya itu apa? Ada sebagian orang yang kata Allah, yuriduna ayyudfi'u nurallah bi'afwahihim, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan apa? Dengan mulut mereka. Kita lihat media sekarang bagaimana berusaha untuk menggambarkan Islam itu agama teroris. Bagaimana media bersatu padu dari semua agama? Nah, katakan dari semua agama, mau yang Nasara, mau yang Yahudi, mau yang Buddha, mau yang Hindu, mau agama sendiri. Bagaimana semuanya bersatu padu untuk mematikan cahaya Allah, untuk mencoreng nama Islam, seakan-akan Islam itu agama yang brutal, barbar. Subhanallah. Tapi mereka tidak akan pernah bisa mematikan. Hari-hari ke depan milik umat Islam,
Ya, Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam kan selalu ada di atas dan tidak ada yang bisa menanti. Karena ini karunia Allah yang Allah berikan bukan hanya kepada umat Islam tapi kepada seluruh umat manusia. Allah utus Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam rahmatan untuk kaum muslimin, untuk bangsa Arab, untuk manusia, lil alamin, untuk alam semesta ini, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk kumbang-kumbang yang ada di tanah itu, untuk semut-semut yang ada di lubangnya, untuk ikan-ikan yang ada di lautan, untuk burung-burung yang terbang di atas sana. Lil alamin, bukan hanya untuk manusia, tapi ada yang tidak mau dengan rahmat. Tatkala Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, kaum Quraisy berusaha untuk mematikan cahaya Islam ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan media sekarang, memberikan citra buruk kepada Rasul SAW. Dikatakan sahir, dikatakan penyihir, dukun, orang gila, memecah belah umat, teroris, macam-macam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Di antara kejadian yang dicatat oleh sejarah adalah Islamnya Tufail bin Amr ad-Dausi. Masuk Islamnya Tufail bin Amr ad-Dausi. Ibn Ishaq bercerita tentang masuk Islamnya Tufail bin Amr ad-Dausi. Tufail ini orang pandai, terhormat kampung, penyair yang handal. Dia orang yang dicintai oleh masyarakat. Ketika dia datang ke Mekah dan Nabi Alaihissalam ada di Mekah mulai berdakwah, maka Tufail menjumpai pemuka-pemuka Quraisy yang dia kenal. Lalu apa kata orang-orang Quraisy ketika melihat Tufail datang? Bahaya, bahaya kalau ketemu sama Muhammad SAW. Maka kata mereka, ya Tufail, innaka qadimta biladina, qadimta biladina, Tufail kau datang ke negeri kami, wa hadha ar-rajul alladhi baina adhhurina qad dhalabna, dan orang ini yang ada di tengah-tengah kami ini sudah bikin masalah buat kita, sudah mempersulit urusan kita. Waqad farraqa jama'atan, dan dia sudah memecah belah kita. Islam datang memecah belah umat. Iya, itu dikatakan oleh orang-orang Quraisy dengan dakwah Rasul SAW memecah belah umat mereka. Wa syattata amra, urusan kita jadi tercerai berai gara-gara. Wa inna ma qalu kasih, ucapannya itu seperti sihir. Yufarriqu baina ar-rajul wa baina abih, anak itu bisa berantem sama bapaknya gara-gara omongannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baina ar-rajul wa baina akhih, kakak beradik ribut gara-gara ucapannya. Wa baina ar-rajul wa baina zawjati, ini ucapan orang-orang Quraisy, dan dia memecah belah antara suami sama istrinya, sama dirinya ribut gara-gara habis mendengarkan ucapan mereka. Wa inna nakhsha 'alaika wa 'ala qawlika ma qad dakhala 'alaik, kita ditakut khawatir nanti engkau terkena penyakit ini dan kau jadi terpecah belah gara-gara ini. Terus gimana?
Fala tukallimannahu wa la tasma'anna minhu syai'an. Dua yang kita minta. Yang pertama, jangan berbicara sama Muhammad SAW. Jangan ngomong sama. Ngomong tak boleh. Yang kedua, jangan sekali-kali mendengarkan ucapan kamu. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Mereka takut mendengar kajian Islam. Mereka takut mendengar kajian sunnah. Mau ditutup. Dilarang semua. Dengan cara diburuk-burukkan citra oleh mereka, oleh media. Alhamdulillah. Akhirnya Tufail takut. Bagaimana gak takut ya? Bapak sama anak bisa ribut kata dia. Suami istri bisa ribut. Akhirnya kata Tufail, orang-orang itu terus ngomongin aku sampai aku berazam untuk tidak mendengarkan sesuatu pun dari. Hatta hasyautu fi uduni hina wadawtu ila masjid kursufan. Aku itu taruh kapas di kupingku. Ketika aku berangkat ke masjid, karena takut di situ ada Nabi Muhammad SAW, maka ditaruh kapas di kupingnya aku berangkat. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar ucapan itu. Sampai masjid, kita Tufail, fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli. Aku melihat dia sudah menyebutnya Rasulullah SAW, karena dia ceritanya setelah masuk Islam. Aku lihat Nabi alaihi salatu wasallam sedang sholat di sisi Ka'bah. Fa'kuntu qariban minhu. Aku berdiri kaki dan siap. Allah Akbar. Kita hari ini akan berbicara tentang ihdinash shiratal mustaqim. Sebagian orang berbicara hidayah itu saat anda kan belum dapat hidayah, Mas. Nanti insyaallah dapat hidayah anda ke masjid. Hidayah itu dicari dan didekati dan dipinta kepada Allah jalla. Kata Tufail, fa Allah illa ayusmi'ani ba'dul qawli. Apadah sudah ditaruh kapas, tapi aku masih mendengar ucapan-ucapan. Dan kita lihat bagaimana Tufail mengatakan Allah yang buat aku dengar ucapan. Allah ucapan. Fasami'tu kalaman hasan. Aku mendengarkan ucapan yang baik yang dibaca. Membaca Al-Quran kan? Akhirnya Tufail jadi mikir, aku ini kok kayak orang bodoh. Padahal aku orang yang cerdas, penyair, dan aku tahu mana ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Secara fitrah, manusia itu akan menerima Islam. Manusia itu akan menerima sunnah. Kenapa? Karena ini ucapan yang baik. Mengajak kepada kebaikan yang berdasarkan kebenaran. Lalu Tufail berpikir, nanti aku mau dengar. Kalau ucapan dia benar dan baik, aku terima. Oh, tidak, aku tinggal. Akhirnya Tufail tetap, karena disitu ada orang-orang Quraisy. Dia enggak ngomong sama Nabi di sini. Sampai ketika Rasulullah SAW pulang, aku ikuti. Sampai ke rumah. Ketika Nabi masuk, aku pun masuk. Fakultu ya Muhammad. Saya mengatakan, wahai Muhammad, kamu itu sudah bercerita kepada aku tentang kamu. Kau seperti ini dan seperti ini. Sampai aku taruh kapas di kupingku agar aku tidak mendengarkan ucapanmu. Tapi tadi aku mendengar, Allah buat aku dengar apa yang kau baca. Fasami'tuhu qawlan hasanan. Yang aku dengar itu ucapan yang baik. Fa'arif alaihi Allah. Tolong kau jelaskan kepada aku, kau ini kemana sesungguhnya? Apa yang kau bawa? Kata Tufail,
Fa'arada 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Nabi memaparkan tentang Islam. Dan ini tugas kita. Tugas kita. Antum tahu orang-orang Nasrani. Mereka datang ke rumah-rumah. Menyebarkan agama mereka. Memaparkan agama mereka. Mereka bagi-bagi majalah. Di mana? Di Indonesia dan di segala penjuru dunia. Anda berpikir mereka melakukan itu hanya di Indonesia. Ternyata di Jepang mereka melakukan itu. Mereka datang ke rumah-rumah paling Jepang. Memaparkan agama mereka. Lalu kenapa kita tidak? Dan ada sebagian orang sekarang pernah datang ke rumah tetangga Anda, non-muslim, Nasrani. Anda datang, Anda bawa buku tentang Islam. Tahu apa yang terjadi? Dia kasih buku kepada anak tentang Nasrani. Tidak berhenti mereka berdakwahnya ketika orang Islam datang, kesempatan datang mereka untuk mendakwahi ini. Mereka lakukan itu. Tapi mana keinginan kita jemaah untuk berdakwah? Lemah kadang-kala ambisi kita untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Di acara Car Free Day, kadang-kala mereka bagi-bagi macam. Di Jember, kotaan, ada cerita mereka itu kadang-kadang masuk gang-gang, bikin seperti posko, bagi-bagi majalah. Majalah agama mereka kepada masyarakat muslim. Mereka lakukan itu tanpa takut kepada pemerintah. Sama sekali. Nggak ada bicara toleransi. Karena dikatakan mereka adalah umat yang paling toleransi. Dan ini dusta. Mereka melakukan itu kepada umat yang beragama padahal aturan tidak membolehkan. Tapi mereka tidak takut. Karena apa? Karena ada udang di balik batu. Nah, jemaah rahimakumullah, yang dilakukan oleh Nabi adalah memaparkan agama. Karena ada orang yang tidak tahu tentang itu. Antum kenapa sekarang barat itu berbondong-bondong khusus? Kenapa sekarang? Kok enggak dari dulu? Padahal Islam ada sejak dulu. Karena dulu media belum mudah seperti sekarang. Mereka mendapatkan informasi salah tentang Islam. Mereka yang dengar, oh Islam itu melempar jumroh sampai mati-mati. Diinjak-injak kakinya. Sampai bunuh-bunuhan mereka. Hanya untuk melemparin batu. Itu memang berita yang sampai kepada mereka. Sekarang dengan adanya live 24 jam dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka lihat Islam tidak seperti yang mereka dapat berita. Bagaimana mereka melihat tatkala Imam Masjidil Haram Syuraih mengatakan istawu wa'tadilu, tahu-tahu mereka semuanya rapi. Ini Islam. Hanya boleh. Kita perlu memaparkan agama. Nabi memaparkan Islam itu kepada kita. Tufailah. Kemudian watala ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah menceritakan apa itu Islam, beliau membacakan beberapa ayat Al-Qur'an. Fala wallahi ma sami'tu qawlan qat ahsan minhu wa la amran ahsan minhu. Kata Tufail bin Amr Dausi, demi Allah, aku tidak pernah mendengar ucapan yang lebih indah dari Al-Qur'an. Dan aku tidak pernah mendengar perintah yang lebih baik, yang lebih adil daripada ucapan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kira-kira apa yang terjadi sama Tufail? Masuk Islam. Langsung dia khusus. Fa aslamtu wa syahidtu syahadatul haq. Apakah cukup dia masuk Islam? Enggak. Dia ingin kaumnya mendapatkan cahaya Islam. Dia ingin membawa hidayah ini ke kampung halamannya. Jauh kampungnya itu Fail dari mana. Maka dia mengatakan, ya Nabi Allah, aku orang yang ditaati di kaum. Dan aku akan pulang. Dan aku akan bergabung mengajak mereka kepada Islam. Mintakan kepada Allah agar aku punya tanda
Oh, aku memang mengajak kepada kegelapan, hanya dikasih cahaya di ujung seperti yang terang benar. Dan pulanglah ke kampungnya dan dia berdakwah. Jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah jadi orang yang Islam. Dan semoga kita mati dalam kondisi Islam. Kita tahu jelas. Sejatinya semuanya itu hidup dalam kesesatan. Kita pun hidup dalam kesesatan. Tersesat karena tidak tahu jalan kebenaran, atau tersesat karena tidak mau mengikuti kebenaran. Di sini antum akan tahu kenapa kita disuruh membaca ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu milik Allah semata. Di surah Az-Zumar ayat 73 Allah mengatakan dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itu tuh petunjuk, petunjuk Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa man yudlilillah fama lahu min hadi. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Tidak ada. Itu hak milik Allah semata. Namun Allah berjanji akan memberikan hidayah itu kepada kita. Iya. Dan Allah perintahkan kita untuk minta hidayah. Dalam sebuah hadis kudsi diriwayatkan Imam Muslim, Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum dallun illa man hadaitu fastahduni ahdiku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat, semuanya. Iya. Sampai Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Allah tentang beliau? Wa wajadaka dallan fahada. Dan Allah mendapatimu dhalal, tersesat, tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu Islam. Lalu Allah memberikan hidayah kepada Allah yang kasih hidayah. Maka Allah katakan semua itu tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih hidayah. Berarti kita dapat hidayah bukan karena kita, tapi karena Allah yang kasih hidayah. Tapi kita punya peran, iya. Allah suruh kita berusaha. Allah katakan kalian minta hidayah, aku akan kasih hidayah. Berusaha untuk mencari hidayah. Ustaz, apa bedanya meminta dengan mencari? Karena kasih hadiah bisa jawab. Ya bang, fadol ya bang. Sambil ada minum aku mikir. Meminta untuk saat itu aja pasti selamanya. Gak apa-apa sih sih bayi. Nah, kalau meminta itu hanya memohon, kalau mencari berusaha. Masya Allah, Masya Allah. Yang jawab dua orang tua sama Masya Allah, karena mereka sudah meminta dan mencari. Nah, meminta itu sama Allah, memohon, terus kita meminta. Jadi tidak hanya satu waktu sebenarnya. Walaupun kadang-kala kita memintanya, ya berhenti, ya udah nak minta, udah. Lalu tidak berusaha untuk mencari. Ustaz, anak udah berdoa, anak udah minta, ya cari. Sebagaimana rizki, apakah antum rizki hanya berdoa saja? Cukup, anak udah berdoa terus, lalu tidur-tiduran. Kok gak ada kenapa rizkinya?
Subhanallah. Antum yakin kalau kita disuruh berdoa meminta rezeki, tiap pagi kita mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi apa kemudian kita diam? Kita mencari. Allah suruh kita meminta dan mencari. Tadi kita sebutkan kesesatan dibagi menjadi dua. Tersesat karena tidak tahu kebenaran. Memang tidak tahu jalan. Dia mau datang ke masjid ini, memang tidak tahu jalan. Dia jalan, tidak nyampe akhir. Karena tidak tahu masjid muara. Tersesat yang kedua, karena tidak mau kebenaran. Tahu-tahu, masih tahu masih kok dia tidak besar juga. Dan memang dia tidak mau. Tidak mau datang. Begitu pula dengan agama ini. Ada orang yang tersesat karena tidak tahu mana yang benar. Seperti orang-orang Nasara yang Allah sebut loli dan yang menolak kebenaran seperti orang-orang Yahudi. Tahu enggak Yahudi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah? Tahu mereka. Mereka baca di kitab mereka. Mereka baca. Dan mereka minta sama Allah supaya Nabi itu mereka jumpai. Dan mereka cari. Mereka datang ke Madinah menanti hijrahnya Rasul SAW. Tapi ternyata nabinya bukan bangsa Yahudi. Ternyata dari bangsa Arab. Yang Yahudi saja mereka bunuh. Nabi Zakaria dibunuh semua. Nabi Yahya mereka bunuh. Apalagi bukan dari bangsa mereka. Mereka tolak kebenaran itu. Karena kesombongan dan hasad mereka. Hasad dan dendam fusi. Baik. Allah telah memberikan hidayah kepada kebenaran. Allah kasih keterangan, ini yang benar, ini yang salah. Dan itu kewajiban Allah. Tapi ada orang yang menolak, tidak mau dikasih tahu kebenaran. Di surah Fussilat ayat 17, Allah ceritakan bagaimana kaum Tsamud. Nah, mana kasih hidayah? Kaum Tsamud ini kaumnya Nabi Isa. Angkat tangan, ya Allah. Sebelah sini. Nabi Saleh. Benar? Yakin? Kalau A, kaumnya Nabi Saleh. A, kaumnya Nabi Saleh. Kasih lagi yang mau, supaya gak hujan. A, kaumnya Nabi Hud. Nah, Samud, kaumnya Nabi Saleh. Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Ya iyalah. Tapi di surat Fussilat ayat 17 Allah mengatakan wa amma Tsamud fahadainahum. Adapun kaum Tsamud kita kasih hidayah mereka. Kita kasih hidayah mereka. Kita kirim Nabi Saleh. Diutus Nabi Saleh menyampaikan kepada mereka kebenaran. Namun apa yang terjadi dengan Tsamud? Fastahabbul 'ama 'alal huda. Tapi mereka lebih mencintai kegelapan. Mereka lebih mencintai kebutaan daripada petunjuk Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan anak belum dapat hidayah, bukankah sudah dibacakan kepada antum ayat-ayat Al-Qur'an? Tapi antum tidak mau disampaikan kepada dia. Mas, antum tahu pahala sholat berjamaah ke masjid 27, mas. Dia tahu. Terus kenapa enggak ke masjid? Itu belum dapat hidayah. Ini sampaikan ini. Dan dia sudah tahu, sudah paham. Cuma dia lebih suka sholat di rumah daripada ke masjid. Allah mengatakan tentang wajibnya dia memberikan hidayah kepada manusia. Di surat Al-Lail ayat 12. Inna alaina lal huda. Tuh, sesungguhnya kewajiban kami memberikan petunjuk.
Allah itu tidak akan mengadab satu kaum sampai Allah utus Rasulnya untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Ini yang disebut hidayah model pertama. Hidayah yang kedua adalah taufik, bimbingan untuk menerima kebenaran dan mengamalkannya. Kita udah tahu, kadang-kadang kita tahu, ya anak tahu sendiri. Cuma masih belum dapat bimbingan dari Allah supaya kita bisa mengamalkannya. Ini kita minta juga sama Allah. Dan kita cari, gimana berusaha supaya kita mau dengan kebenaran dan mengamalkannya. Contohnya nih, kita tahu sholat berjamaah masjid pahalanya 27. Tapi kita kumpulan ya sama orang-orang yang gak ke masjid. Kira-kira kita ke masjid enggak? Berat buat kita, anak tahu setia. Keutamaan itu tahu, satu langkah dihapuskan dosanya, satu langkah diberikan pahala di atas. Berat kita tahu anak, bahkan anak hafal hadisnya. Tapi kumpulnya sama orang-orang yang gak ke masjid, maka berat buat dia. Coba dia kumpul sama orang-orang yang ke masjid, gak tahu dalilnya. Yang lihat sahibnya semua ke masjid, mau kemana semuanya? Ke masjid. Anda ditinggal sendirian, Anda ikut ke masjid, berangkat di masjid. Kadang-kadang seperti itu, ini dikatakan meminta dan mencari hidayah. Jamaah rahimakumullah, walaupun kita termasuk yang telah mendapatkan hidayah, namun kita tetap diperintahkan untuk berdoa meminta. Siang malam iya, paling sedikitnya kita minta sama Allah 17 kali. Belum yang ditambah qobliyah subuh 2 rakaat, berarti 19 kali. Ditambah lagi witir 3 rakaat, 22 kali. Ditambah lagi duha 2 rakaat, 24 kali. Ustaz, kalau amal alhamdulillah tambah lagi 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Tapi yang jadi masalah, kok kayaknya anak enggak minta hidayah? Karena tak kalah untuk membaca ihdinash shiratal mustaqim, antum sedang tidak dalam salat antum. Lewat jamaah. Beda kalau minta rezeki. Kalau antum punya utang sampai nangis-nangis minta. Allah perintahkan siang malam kita minta hidayah. Sebelum berangkat kerja, subuh kita minta hidayah. Pulang kerja, maghrib kita minta hidayah. Mau tidur kita minta lagi hidayah sama Allah. Enggak berhenti-berhenti kita minta hidayah. Hidayah agar ditetapkan di atas hidayah tersebut, ditambah hidayahnya dan mati dalam kondisi Islam. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnu Qayyim rahimahullah alaih menjelaskan bahwa memohon hidayah adalah permintaan yang paling agung. Dari mana kita tahu kalau itu permohonan yang paling agung? Ibnu Qayyim menjelaskan, karena Allah sendiri yang mengajarkan bagaimana minta. Allah sendiri yang mengajarkan bagaimana kita minta hidayah. Allah kasih firman-Nya yang dibaca sampai hari kiamat, yang diberitakan kepada kita untuk membacanya ketika sholat, ihdinash shiratal mustaqim. Bukan hanya itu kata Ibnu Qayyim. Allah ajarkan kepada kita minta hidayah itu dengan dua tawassul. Yang pertama tawassul dengan memuji Allah. Tatkala kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim
Maliki yaumiddin. Ini semua adalah pujian dan pujaan untuk Allah Jalla Jalal. Sebelum kita minta Allah ajari, engkau baca dulu ini. Baca dulu. Selesai kita puji Allah dengan segala keagungannya, lalu kita bertawassul dengan amal soleh, dengan pengabdian kita kepada Allah, dengan ikrar kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kau mengikrarkan itu dan kau tunjukkan bahwasanya kau menauhidkan Allah dan hanya meminta kepada Allah, kau tunjukkan kelemahanmu, lalu setelah itu kau berdoa. Engkau setelah itu baru memohon, mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang ngajari? Allah langsung. Tapi sekali lagi, kadang-kadang lewat Al-Fatihah itu, kita merasa gak baca, gak meminta hidayah. Padahal antum mulai dari awal, antum berdoa alhamdulillah terus sampai kepada permohonan. Ketika itu Allah mengatakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, ini untuk hambaku kata Allah, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah la yastajibu du'aan min hamdin lahi ghafir. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lupa. Sudah 17 kali minta dosa, tapi masih ada pada dosa yang anda lakukan. Masih jauh dari petunjuk Allah. Tapi itu gak sungguh-sungguh mintanya. Padahal udah diajarin sama Allah bagaimana memuji Allah, bagaimana bertawassul dengan tauhid kita kepada Allah. Tapi hati kita lemas. Jamaah rahimakumullah, apa makna sirat ihdinas sirat mustaqim? As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan ihdinas siratal mustaqim artinya dullana wa arsyid. Ya Allah, tunjukin kami dan terangkan kepada kami. Wa waffiq, kemudian bimbing kami kepada jalan yang lurus. Artinya kita minta dikasih tahu mana jalan yang lurus. Oh, ini jalan yang lurus. Udah tahu kan? Lalu kita minta lagi sama Allah, berikan kepada hamba bimbinganmu sehingga hamba mau jalan di sana. Apa siratal mustaqim? Beliau mengatakan wahwa tariqul wadih al-muwassil ila. Siratal mustaqim ada jalan yang jelas. Jelas, tidak ada kerancuan di atas. Bukan jalan yang belok-belok, yang banyak ranting di atasnya, jalan ini jelas yang mengantarkan kepada Allah. Jalan yang mengantarkan ke surga. Apa itu? Beliau mengatakan wa huwa ma'rifatul haq wal amal. Siratal mustaqim adalah mengenal kebenaran dan mengamalkan. Fahdina ila sirat wahdina fis sirat. Ihdina siratal mustaqim. Maknanya adalah, ya Allah, berikan kepada kami hidayah menuju sirat dan hidayah di dalam sirat. Kita minta hidayah ditunjukin mana sirat, alhamdulillah itu sirat. Kita udah tahu dan kita udah ada di dalamnya. Lalu kita minta lagi, setelah di dalamnya Allah, kasih kami hidayah di dalam sirat itu sendiri. Fal hidayah ila sirat, kata beliau. Hidayah menuju sirat adalah luzumu dinil Islam. Adalah memeluk agama Islam ini, meninggalkan seluruh agama sampai ajal itu tiba. Adapun hidayah di dalam sirat, hidayah menuju sirat berarti hidayah dan bagaimana memeluk agama Allah ini, meninggalkan seluruh agama sampai datang ajal kita. Adapun hidayah di dalam sirat adalah mencakupi semua urusan-urusan agama, baik yang wajib atau yang sunnah, baik itu ilmu atau amalan. Beliau mengatakan ini doa adalah doa yang paling bermanfaat untuk manusia.
Kalau doanya antum hanya itu, Allah akan berikan banyak kebaikan kepada kamu. Tapi kita kadang-kadang hati kita tidak ada di sana. Ada pun Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ihdinas siratal mustaqim. Kata beliau, di sini ada penjelasan dari Allah untuk hambanya bahwa hamba tidak ada jalan bagi dia untuk menuju kebahagiaan kecuali dengan istiqamah di atas siratal mustaqim. Dan tidak ada jalan istiqamah kecuali dengan hidayah dari Allah. Kebahagiaan tidak akan diraih kecuali istiqamah di atas siratal mustaqim. Dan istiqamah tidak akan bisa didapat kecuali dengan hidayah dari Allah untuk kita. Kemudian beliau jelaskan, tidak ada jalan menuju kepada pengabdian kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Maka jangan sok kesakankan masa depan. Jamaah rahimakumullah, penyimpangan yang terjadi dari jalan yang lurus itu terjadi karena satu dari dua hal. Sebagaimana tadi yang kita singgung, yang pertama ini penjelasan awal, karena rusaknya ilmu dan keyakinan. Tentu bisa lihat orang-orang punya ilmu yang salah, punya keyakinan yang nggak benar. Kenapa dia minta pesugihan ke gunung pamit? Karena ilmunya salah. Kenapa masih ada orang-orang yang pakai jimat pamit? Masih ada sampai hari ini. Masih ada yang percaya kalau orang bisa menggandakan uang. Masih ada yang percaya? Ada. Dan banyak jamaah, bukan orang non-muslim, muslim. Bahkan ada pesantren. Itu dia pesantren yang dimana? Di Jawa Timur. Di Probolinggo sana. Di Mas Kanjeng. Dia bisa mengeluarkan fulus. Orang karena punya ilmu yang salah, akhirnya tersesat. Ada orang sudah punya uang, katanya miliaran, masih diberikan kepada dia supaya bisa lebih banyak lagi. Ini karena apa? Karena tadi rusaknya ilmu dan keyakinan, akhirnya tersesat. Yang kedua, kesesatan yang sebabnya amarah. Ini rusaknya tujuan dan amalan. Seperti orang-orang Yahudi tadi kita sebut, dia karena hasud aja, tidak mau menerima kebenaran. Dia tahu kebenaran, tahu kebenaran di mana, enggak suka semua. Ini siapa jemaat-jemaat ini? Ada malah kayak gitu ya. Betul, mereka tahu dengan kebenaran dan mereka tidak mau memakan. Sekarang di masa ini, dua faktor tadi merajalela. Di zaman yang penuh dengan fitnah, zaman fitnah, kalau anak pernah dimasukkan ke grup, nggak tahu siapa yang masukin ke grup, masuk ke grup isinya menjelek-jelekkan satu sama lain. Nah, sampai itu subhanallah, dengan kata-kata yang kotor. Akhirnya anak tinggal menduduk itu. Sarana untuk menuntut ilmu sekarang sangat mudah. Orang di rumahnya, di atas ranjangnya, mereka bisa buka apa yang mereka inginkan. Ada seorang yang kuliah di perguruan tinggi agama, setelah berapa bulan gak sholat. Bayangkan, sekolahnya di perguruan tinggi agama, yang sekolah di perguruan tinggi negeri, masya Allah, jadi aktivis dalam agama. Yang ini meninggalkan sholat, yang ini masya Allah jadi aktivis. Ya, dia sholat ke masjid, mengajak saudara-saudara ke rumah Allah Subhanahu wa Taala. Yang itu tidak sholat, jadi oknum kita bicara. Terjadi, ya. Ada seorang ibu yang pernah telepon anak dari Jakarta, Ustaz. Anak punya anak di perguruan tinggi Islam, Ustaz. Dia nggak percaya kalau Al-Quran itu firman Allah. Itu bisa bayangin.
di beberapa perguruan tinggi Islam itu bagaimana? Apa kalau mahasiswa baru masuk itu? Ospek. Di acara ospek itu mereka tulis area bebas Tuhan. Ini perguruan tinggi agama. Jurnal-jurnal yang keluar dari mereka menakutkan. Ada jurnal yang ditulis di salah satu perguruan tinggi dengan judul Indahnya Nikah Sesama Jenis. Untuk bisa bayangin, dari perguruan tinggi Islam, supaya kita tahu agama kita ini sudah dirusak oleh orang-orang di luar sana dengan menggunakan orang-orang dalam. Dulu orientalis itu berusaha merusak agama kita dengan menembarkan kesamaran-kesamaran dalam agama, kerancuan dalam agama lewat tulisan mereka, tapi gak laku. Kenapa? Dilihat penulisnya kafir, gak dibaca. Mereka rubah dengan menciptakan murid-murid muslim yang belajar sama mereka. Belajar ahli tafsir lulusan mana? Alhamdulillah, dari Kanada. Masyaallah. Itu tafsir di Kanada. Iya. Mereka ada bagian tentang Islam di sana. Kira-kira kalau yang mengajar tafsir non muslim, dia akan menyuruh orang ini teguh di atas keislamannya atau membuat dia ragu dengan Islam? Dulu ada lulusan dari McGill Kanada pulang ke Indonesia, menjadi orang terkenal di negeri kita. Di perguruan tinggi Islam disebutkan dalam salah satu buku mereka, anak-anak baru mendapatkan Islam di Kanada. Aji, jadi di Indonesia tidak ada Islam, teman-teman. Di Kanada dia mendapatkan Islam. Dia pikir Islam itu ngantri, rapi, kebersihan itu Islam. Itu salah satu nilai Islam. Islam lebih dari semua. Mereka lupa. Maka di masa fitnah ini kita harus lebih lagi jemaah berdoa meminta kepada Allah hidayah dan diamalkan hidayah yang kita. Rasulullah SAW mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka fitahi al-lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yadimu dinahu bi'aradim minatum. Kata Nabi SAW, kalian cepat-cepat beramal, cepat sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam gelap gulita. Ini Nabi SAW memerintahkan sahabat, artinya fitnah itu belum datang. Tapi kata Nabi SAW, kalian beramal sebelum fitnah ya. Kenapa? Ketika kalian beramal fitnah itu datang, kalian sudah beramal, insya Allah bisa istiqomah di atas. Nanti ketika fitnah itu datang, kata Nabi, pagi orang beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, ikut kajian, masya Allah, paginya kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus di zaman fitnah ini berdoa, berusaha dan amalkan. Jangan mengatakan nanti. Apa saja ilmu yang didapat, kebenaran yang diterima, amal. Ya ma'amaimahumullah. Allah mengatakan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengatakan, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang mencintai Nabi, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Siapa yang pantas mendapatkan hidayah? Allah yang lebih tahu. Terus apa tugas kita? Jadilah orang yang pantas mendapatkan hidayah. Allah lebih tahu. Jadi dia mengatakan, Ustaz, masa orang kayak fulan tersesat? Kok bisa dia tersesat? Kok bisa paman Nabi, mamanya Abu Talib mati dalam kondisi kafir, padahal dia yang beri Nabi AS. Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah.
dan itu hak milik Allah. Di surat Al-An'am ayat 153, anak akan tutup kajian ini dengan ayat ini. Allah mengatakan wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'd. Begitulah kata Allah, kami jadikan sebagian mereka ujian buat sebagian lainnya. Liyaqulu, Allah jadikan orang Islam ini fitnah buat orang kafir. Allah jadikan orang yang mendapatkan hidayah fitnah buat orang yang tidak mendapatkan hidayah. Liyaqulu ahaula, liyaqulu, agar orang-orang kafir itu mengatakan ahaula ibnallahu alaihim min baitina. Apakah mereka orang-orang yang Allah kasih hidayah, yang Allah kasih karunia, di antara kita ini kita enggak dikasih, mereka dikasih? Artinya mereka menganggap enggak mungkinlah itu hidayah, itu sesatkan. Lalu Allah katakan alaisallahu bi'a'lamu bisyakirin. Bukankah Allah yang lebih tahu dengan hamba-hambanya yang pandai bersyukur? Maka syukuri hidayah itu, minta hidayah itu, berusaha supaya Allah kasihan sama kita. Kita memang perlu minta kasih sayang Allah jemaah, dan Allah tetap mendapat memberikan hidayah kepada kita. Nabi tidak pernah berhenti berdoa yang mengalibkan kulu sabit kalbi ala di. Beliau berdoa Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afaf wal-ghina. Beliau berdoa Allahumma ij'alna hadiyan mahdiyan wa maj'alni hadiyan mahdiyan. Ya Allah, jadikan hamba ini yang mendapatkan hidayah dan memberikan hidayah kepada orang. Hada wallahu a'lam bissawab. Dan bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mematikan kita di atas agamanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Saya baru hijrah dan punya anak laki-laki adik. Saya menyuruh sholat di masjid. Dia menanyakan dalilnya laki sholat di masjid. Mohon penjelasan Ustaz. Iya, mungkin jangan disuruh, tapi diajak. Nah, ikut apa nak? Kemana Pak Ayu ikut? Nggak, kita beli es krim. Tahu apa sih? Pokok ke masjid, iya, habis dari masjid kita beli es krim. Kadang-kadang kita perlu berdiskusi dengan anak yang sudah besar itu dari hati ke hati. Bukan lagi dari ayah ke anak yang bentuknya perintah. Ayo ke masjid. Udah besar dia. Dan kesalahan ada di bapak. Kenapa? Karena setelah besar baru anaknya diajak ke masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak Hasan dan Husain sejak kecil ke masjid. Diajak ke masjid, dikenalkan ke masjid. Karena anak ini belum kenal, maka perlu duduk sama anaknya dari hati ke hati. Nah, jangan bicara hukum sama mereka. Karena sekarang anak itu bisa cari hukum yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, sholat berjamaah ini wajib. Betul ya, karena syarat dalilnya ya. Dia searching ya. Ada yang ngomong sunnah maka dalil nah, wajib. Ini hebat sama bapak. Ya, kalau bicaranya sudah hukum, sekarang semua dengan mudah mencari mencari jawaban untuk permasalahan-permasalahan. Tapi dari hati ke hati. Nah, enak ke masjid. Kita disuruh menjadi ukhuwah Islam yang sama saudara kita. Bayangkan jalan kita, langkah kita ke rumah Allah. Masa kita di rumah kita sendiri, kita gak pernah menuju di rumah Allah. Jadi bahasa-bahasanya yang seperti itu, mudah-mudahan anaknya mau. Tapi kalau sudah bahasa dalil, bapak bisa dibuat sama anaknya. Dan bapaknya kalah, karena bapaknya belum bisa jadi dalil. Nah, gitu ya. Saya juga menyuruh agar menuntut ilmu agama. Mereka enggan. Bagaimana caranya agar mereka mau menuntut ilmu agama? Terus dalilnya orang untuk menuntut ilmu Ustaz. Iya, berkaitan dengan menuntut ilmu agama ini, sampaikan bahwasanya menuntut ilmu agama itu wajib. Rasul SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Enggak pandang bulu.
tidak semuanya harus jadi ustaz juga. Jadi menuntut ilmu itu bukan untuk jadi ustaz, ke pesantren untuk jadi ustaz juga, ke pesantren untuk jadi dokter, enggak apa. Sekarang banyak lulusan-lulusan pesantren jadi dokter. Ada lulusan pesantren jadi menteri. Ada lulusan pesantren jadi diplomat kan. Kenapa? Ini berangkat dari kewajiban seorang muslim menuntut ilmu agama. Itu adalah kewajiban. Berangkat dari tadi, keyakinan ini wajib anda menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama bukan dalam kerja. Bukan. Karena kita tahu, kalau seorang menuntut ilmu agama untuk bekerja, rusak dirinya. Pernyataan Departemen Agama, salah satu orang di Departemen Agama, ketika mereka datang ke Kendari, ia kumpulkan di sana guru-guru agama, 200 guru agama. Kata beliau, ini kata beliau nama jadi koran. Kata beliau, ternyata dari 200 guru agama, 127 gak bisa ngaji. Kok bisa terjadi itu? Karena mereka belajar untuk bekerja. Akhirnya dia bekerja, belajar untuk dapat ijazah, setelah itu daftar kerja di Jakarta. Berapa banyak yang gak bisa ngaji? Ada guru agama SMA, ini istrinya cerita, Ustaz Amin Timur sama suaminya Ustaz. Dia lulusan perguruan tinggi Islam, jadi guru agama di SMA, tapi dia gak sholat. Kenapa? Karena dia belajar untuk bekerja. Sejadinya memang, ya Allah kasihan. Perguruan tinggi agama ada yang negeri, ada yang swasta. Yang negeri, UIN, YIN, STAIN, umpamanya, itu pilihan terakhir. Antum lihat orang ini daftar ke ITB, daftar ke UI, kemana-mana, gak diterima di sana. Gimana? Ya udah jadi guru agama. Terpaksa jadi guru agama. Jadi dari awal, dia sudah gak mau jadi guru agama. Tapi keterpaksaan itu membuat dia daftar di sana dan bukan untuk mengenal Allah akhirnya. Allahu'alam, ini kembali kepada niat masing-masing. Tapi yang didapatkan tadi buktinya 127 gak bisa ngaji. Maka sampaikan kepada anaknya, belajar agama itu wajib. Engkau mau jadi apa? Silahkan. Mau jadi pilot, gak ada masalah. Tapi menuntut agama tetap wajib. Namun memang sekarang kita yang kurang melestarikan belajar agama ini. Ada gak di Bogor ini bimbel agama, tulisan bimbel pelajaran agama Islam, ada nggak? Bimbelnya apa? Matematika, bahasa Inggris, muafiatnya harus bikin sih. Ada nggak sih? Iya, aku bikin bimbel matematika plus agama Islam. Untuk mengenalkan, oh kenapa kok ada agama Islam, buat apa? Kan tidak diujikan nasional. Iya, tapi diujikan di kuburan. Suami Ustaz, bagaimana jika kita dilarang mendengar ataupun datang ke kajian sunnah? Dilarang orang tua ataupun suami. Ini kayak Kufail bin Amr. Ya sih, dilarang mendengarkan. Mendatangi enggak boleh, mendengarkan enggak boleh. Ingatlah bahwasanya kalau datang kajian, seorang istri harus izin sama suami. Dia izin sama suami. Kalau suami mau, jangan. Ya udah. Kalau nggak boleh, nggak usah datang. Tapi mendengarkan tetap bisa. Mendengarkan dengan yang ada sarana yang ada sekarang, tetap bisa, tetap dengarkan. Soalnya kalau dilarang mendengarkan, tidak boleh ditaati. Karena kadang-kala istri boleh dengerin apa aja, musik gak apa-apa, tapi kajian jangan. Subhanallah. Seperti itu kadang-kala, maka tidak ada ketaatan dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Bagaimana Ustaz mau nanya, bagaimana menyikapi orang yang mengolok-olokkan kita? Yeah.
Ini cuma tulisannya susah. Mungkin bahasa Indonesia tidak mampu bisa dibaca. Masya Allah, beliau lancar bagi. Iya, kayaknya beliau yang sebenarnya. Pantes ini. Allahuakbar. Jadi, bagaimana menyikapi orang yang mengolokkan kita? Gimana? Setelah kita mencoba istiqomah dengan kita terlihat semakin syar'i, mereka mencela secara terang-terangan depan di depan kita, teman-teman anak bahkan yang beragama Islam. Masya Allah, atau kira masuk surga itu gampang? Hamzah masuk surga dengan terburuk ibu. Sumaiyah, ibunda Ammar bin Yasir, dia masuk surga dengan ditikam kemaluannya dengan tombak sampai tewas. Lalu kita merasa masuk surga tanpa cobaan dan ujian. Maka itu harus sabar menghadapi semua itu. Rasulullah SAW dilemparin batu. Kadangkala kita merasa cobaan yang ringan berat buat kita. Tentu baca bagaimana sahabat Nabi menghadapi bukan hanya celaan fisik mereka dapat. Maka harus kita bukan bersabar dan berusaha memperbaiki diri kita. Kemudian balaslah keburukan dengan kebaikan. Baik Nabi, bagaimana beliau disakiti oleh kaumnya, tapi Allah mengatakan kepada Nabi yang itfak bila tinggi as, balaslah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang suami yang berselingkuh. Istri saya sangat soleh dan baik, tapi saya tidak bisa meninggalkan selingkuhan saya. Saya belum bisa qanaat dengan satu istri, tapi belum sanggup poligami. Karena masih istri, apa yang harus saya lakukan? Subhanallah. Tidak ada alasan soal berzina. Nggak ada. Apapun alasan dia, ketika Allah sudah mengatakan panki umat wa badan kumbinan nisa matna wa tulang menubah fa'in khiftum anda ta'adilun fawahidah huma malakat imanku. Allah sudah berikan pintu nikah. Ketika itu seorang berselingkuh dengan alasan tidak cukup satu istri, bukan itu tidak cukup dengan satu istri. Kita semua tidak akan cukup dengan satu istri, bahkan tidak akan cukup dengan empat istri pun, padahal kita tidak menundukkan pandangan kita. Masalahnya di mata kita. Subhanallah. Ketika antum satu hari antum coba, antum tundukkan pandangan antum. Setiap melihat sesuatu antum palingkan wajah antum. Lalu antum beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluhu. Damai hidup kita jalan. Karena kita bukan binatang. Tidak seperti kambing pejantan yang melihat perempuan di sana dia naikin, di sana dia naikin. Kita bukan binatang. Kata Ustaz, anak orang yang nafsunya tinggi, Allah kasih jalan puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Daud. Udah puasa Ustaz, tapi belum kuat. Itu puasa tapi tidak menundukkan pandangan itu. Jauhi tempat-tempat Allah jalan. Zina ini termasuk dosa yang paling besar dan tidak ada hukuman yang lebih buruk, lebih menjijikkan daripada hukuman orang yang berzina.
dilempari batu di depan orang banyak sampai dia mati. Alhamdulillah, Zain. Dan digambarkan orang yang berzina ini seperti mawar bangkai yang busuk, cuma padahal ada daging yang halal buat dia. Maka yang harus anda lakukan dalam bertobat kepada Allah, taubat dan nasihat. Tinggalkan perzinahan itu, tinggalkan pikiran itu. Apa antum mau anak-anak di zina? Apa antum mau? Karena antum zina itu anaknya orang. Anak antum bisa zinai orang sebagaimana antum zinai. Bisa jadi istri antum dizinai orang, antum gak tahu. Bisa jadi ibu antum dizinai orang, antum gak tahu. Antum mau? Kita gak mau. Maka kita jaga anaknya orang. Kita jaga keluarganya orang dengan harapan Allah menjaga keluarga kita dan anak kita. Jadi tidak ada alasan orang itu ke sini. Karena ada memang seorang sahabat yang pernah minta izin kepada Nabi untuk ke sini. Dia mengatakan, ya Rasulullah izinkan di sini. Ya Rasulullah SAW izinkan aku untuk ke sini. Para sahabat marah. Lalu Nabi katakan, Nabi SAW mengatakan, utilu unu sini mendekat. Setelah mendekat, sama Nabi dikatakan, akan Allah beri umi? Apa engkau rindu ibu dizinai orang? Enggak. Ya Rasulullah. Akan Allah beri binti? Kau rindu anak dizinai orang? Enggak. Terus sampai orang ini bikin benci dengan perzinaan. Lalu Allah pukul, Rasulullah SAW pukul dadanya sambil mendoakan, Allahumma tahir qalbahu wa hasil farjah. Ya Allah, sucikan hatinya dan jagalah kemaluannya. Dan kita juga perlu berdoa, Allahumma tahir qulubana wa hassin furujana. Masya Allah, cuma ini udah cukup ya. Nah, 5 menit lagi ya. Apakah para pelaku riba bisa mendapatkan jalan yang lurus? Mohon penjelasannya. Jazakumullah. Jamaah, Allah tidak pernah menutup pintunya. Beda kalau kita minta sama manusia. Ada jam. Jam konsultasi jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu tutup. Tapi Allah 24 jam. Dimanapun aku berada. Kapanpun aku berada. Lalu aku mengatakan, ya Allah, Allah dengar. Minta hidayah. Yang membunuh 100 orang pun Allah kasih hidayah sama dia ketika dia mencari hidayah tersebut. Minta dan cari, lalu berusaha untuk berada di atas. Pak Ustaz, masa rizki sudah ditentukan. Apakah jika berusaha mencari dan tidak mencari, berdiam saja akan menghasilkan hasil yang sama sesuai dengan ketetapan? Subhanallah. Kira-kira kalau antum kepingin punya anak, lalu antum tidak menikah, ya sudah, anak mau berdoa minta anak sama Allah. Kalau datang anaknya, ya alhamdulillah. Kira-kira datang nggak? Tidak, datang anaknya tetangga. Ketahuilah bahwa saja takdir ilahi itu rahasia Allah. Tugas seorang muslim berusaha. Ustaz, kalau berusaha hasilnya sekian, kalau nggak berusaha hasilnya sekian, kita ini nggak tahu jemaah. Tapi kita baru tahu tatkala sudah terjadi. Ada yang bertanya kepada anak Ustaz, kita tahu dari mana Ustaz? Kalau pulang itu jodoh kamu. Kapan tahu ini? Kalau sudah jadi suami anti. Kalau sudah menikah baru tahu pulang jodohnya. Kalau belum tentu jodohnya. Walaupun sudah lamaran, tidak sedikit kita lihat orang sudah lamaran tabrakan mati karena bukan jodohnya. Maka berkaitan dengan rezeki itu baru kita ketahui kalau itu rezeki kita kalau sudah terjadi. Kita diperintahkan berusaha, bisa untuk berdoa mencari rezeki yang sudah Allah tentukan. Bagaimana cara menyatukan umat Islam, terutama kita yang berada di Indonesia? Alhamdulillah. Ya,
Allah menyuruh kita jemaah untuk bersama-sama dan tidak berpecah belah. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah. Pegang. Tali Allah itu Islam. Tali Allah itu Al-Qur'an. Tali Allah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tali Allah itu apa yang dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Kita akan bersatu kalau kita pegang itu semua. Dan berusaha untuk tidak berpecah. Jadi kalau ingin bersatu, ya belajar. Niat memang ingin bersama menuju Allah Jalla Jalaluhu. Perselisihan-perselisihan yang terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man yashrikum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati akan mendapati perselisihan yang banyak. Nabi enggak kasih solusi. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'adu 'alayha bin-nawajid wa iyyakum wa muhdatsati al-umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Tadi sudah jelas sama kita. Ketika mendapatkan perselisihan yang banyak, kalian cari sunnahku, kalian pegang, kalian gigit dan sunnahnya para khulafa'i ar-rasyidin. Di sini pentingnya kita beragama sebagaimana para sahabat beragama. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Kita berusaha ibadah dalam urusan akidah. Sesungguhnya semua perkara yang baru-baru itu disebut bid'ah kata Nabi Muhammad SAW. Dan semua bid'ah itu sesat kata Nabi Muhammad SAW.